Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mimi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai agensi bernama Blackberry Kreatif yang melanjutkan tindakan hukum terhadap anggota dari Luna, guys. Nah, Blackberry Kreatif telah berjanji untuk terus mengambil tindakan hukum terhadap anggota Luna yang telah memenangkan kebebasannya. Dalam pernyataan singkat kepada Star News, perwakilan dari Blackberry Kreatif mengatakan kepada outlet media bahwa mereka akan terus mengajukan tuntutan hukum terhadap anggota Luna di masa yang akan datang. Blackberry Kreatif telah menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap 5 anggota Luna yang baru-baru ini memenangkan kebebasan mereka, guys. Namun, tuntutan hukum ini diperkirakan akan berlarut-larut selama bertahun-tahun karena persidangan pertama mereka dengan Chu akan diadakan pada bulan Agustus, 15 bulan setelah dia pertama kali mengajukan gugatannya terhadap perusahaan, guys. Blackberry Kreatif mengklaim bahwa BY4M merusak Chu, mencoba untuk mengontraknya kembali pada tahun 2021 ketika dia berada di bawah kontrak eksklusif dengan Blackberry Kreatif. Tetapi pengadilan memutuskan untuk mendukung Chu, guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan berita yang satu ini? Bisa komen di kolom komentar.